Agus Haidir, seorang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang ditemukan meninggal di Lampung Tengah, Minggu pagi dimakamkan pihak keluarga di kawasan Pahoman, Bandar Lampung. Isak tangis keluarga tampak mengiringi proses pemakaman jenazah. Pihak keluarga pun menduga bahwa kematian korban tersebut akibat dibunuh karena kondisinya tidak wajar. Pasalnya, selain dinyatakan hilang selama sepekan, di tubuh korban juga ditemukan beberapa luka tusuk. Pihak keluarga juga menduga peristiwa tersebut adalah perampokan karena sepeda motor yang dibawa korban ikut hilang. Banyak sih, maksimal ya pembunuhnya ini, Bang. Pengennya sendiri sih? Kalau pengennya pelakunya cepet-cepet tangkep. Karena kenapa itu sih? Ya karena udah pengen tahu lah ya kenapa gitu. Meski sudah mengikhlaskan kepergian korban, pihak keluarga berharap agar polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkap pelaku serta motif di balik tewasnya korban. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.